itu mata lu merah ya? Iya, kasih itu. Gua tadi udah dibayarin. Udah? Ya udah. Awas bawa badan kak. Iya. Iya. Penemuan jenazah di dalam lantai ini seperti apa? Ya, kita dalam proses penyelidikan ya. Setelah kemarin kita temukan bersama warga, kemudian kita segera mengambil langkah-langkah olah TKP. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan saksi, kemudian mengirim jenazah ke otopsi ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi, kemudian dari hasil pengambilan keterangan beberapa saksi, kita menduga bahwa jenazah ini ya, seseorang dengan inisial D. Kenapa saya belum menyebutkan nama terangnya? Karena memang belum ada cross-check dengan keterangan yang lain. Belum ada cross-check dengan kemungkinan keluarga, belum cross-check dengan identitasnya. Ini baru temuan dari sidik jari ya, sementara dari inisial B. Kemudian korban dengan inisial D ini, hasil visum atau hasil otopsi juga belum keluar. Namun dari petugas yang melaksanakan evakuasi korban jenazah ini ditemukan ada tanda-tanda kekerasan. Di antaranya ditemukan di bagian dada, memar, kemudian ada juga di bagian gigi, rontok. Ya. Artinya sangat patut diduga ini jelas tidak pidana karena ada tanda kekerasan dan kematian yang tidak wajar. Saksi sampai hari ini 6 saksi ya. Tadi malam 3, siang ini 3 lagi. Jadi 6 saksi ya. Pak, untuk yang ditemukan di sini mungkin sudah teridentifikasi usia atau usia diperkirakan sekitar 30-an ya. Sekitar 30 atau 20 lebih lah. 30-an lah ya. Perkiraannya 30. Ada jenis kelamin spesifik enggak sih, Pak? Jenis kelamin laki-laki.